Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam YouTube channel Hamsa Leko. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian, yaitu bagaimana cara menghitamkan uban dengan menggunakan 3 bahan alami. Dengan menggunakan racikan ini di rambut, tidak hanya bermanfaat untuk menghitamkan uban, akan tetapi juga baik untuk perawatan rambut yang rontok. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita langsung saja ke videonya. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka, share dan subscribe. Nah, ini dia 3 bahan yang akan kita racik untuk menghitamkan uban di kepala. Bahannya yaitu santan bubuk, air mawar dan juga madu. Cara membuatnya, siapkan satu wadah yang bersih dan juga sendok. Lalu masukkan 1 sendok teh santan bubuk. Kemudian kita tambahkan madu secukupnya. Selanjutnya kita tambahkan lagi air mawar secukupnya. Lalu aduklah ketiga campuran bahan ini hingga merata. Setelah racikan ini merata, bisa langsung digunakan. Cara menggunakannya, silakan kalian oleskan pada rambut dan kulit kepala secara merata sambil dipijat halus kulit kepala selama 3 menit. Lalu diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam bisa langsung dicuci dengan air bersih. Untuk hasil yang maksimal, lakukan perawatan ini 3 kali dalam seminggu secara rutin. Lakukan hal ini terus menerus sampai uban kalian tak terlihat lagi. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.